Bertahun tak bertegur, Amy Sich, Awi rujuk, balik, cukuplah, saya pun makin tua, kuboh makin memanggil. Perang dingin yang terjadi di antara dua vokalis rock legenda tanah air, iaitu Dato' Amy Sich dan Dato' Awi Wings, bukan rahsia dalam kalangan penggiat muzik tempatan. Namun setelah lebih setahun tidak berkomunikasi, Amy dan Awi mengakhiri perang dingin tersebut dengan silaturahim dan ukhuwah yang lebih baik. Awi yang menyifatkan hubungan baik yang kembali terjalin sebagai rujuk malah bersyukur kerana perasaan marah, sakit hati dan benci antara satu sama lain akhirnya terhapus dengan kemaafan. "Ya, kami sudah rujuk, Alhamdulillah," jawab Awi ringkas berseloroh. "Saya rasa bulan ini bulan yang sangat mulia, ada orang mengutuskan seseorang untuk berbincang, saya minta masa fikir dulu dan saya juga ada komitmen. Saya fikir juga saya sebagai yang lebih muda akhirnya selepas beberapa minggu kami berjumpa. Saya sayang dia sebagai brother, pelopor rock dan dalam Malaysia ini tak ada orang boleh dapat nombor satu kecuali Amy," tambah Awi lagi. Awi ditemui media selepas membuat persembahan finali malam pertama pada Nusa Fest yang berlangsung hujung minggu lalu. Ironi pertemuan dan perdamaian yang terjadi juga diatur oleh pengarah urusan Shiraz Projects, Shiraz dan Karim dan Opie Sofingnya sebelum Nusa Fest berlangsung. Wings dan Sech menjadi headliners untuk festival tersebut. Bercerita lanjut, Awi mendedahkan hubungan mereka menjadi dingin bertahun lamanya selepas pemergian pemain drum Sech, iaitu Allahyarham Yazid Ahmad pada 2019. "Bertahun, tak bertegur, sejak Abang Yazid meninggal dunia. Saya aku saya orang yang umur lebih bawah, saya pergi jumpa, bermaafan, berpeluk, cium, sebagai adik dan abang sebagai sahabat perjuangan dalam industri. Saya pun makin tua, kuboh pun sudah memanggil, cukuplah, syukur," katanya lagi. Antara faktor yang membuat hatinya lembut untuk berbaik akui Awi selepas hubungannya dengan bekas isteri, Rosana pulih sekaligus memberi peluang beliau bertemu dua anaknya yang telah 8 tahun tidak bersua. "Apabila jumpa anak dan bekas isteri, cukuplah zaman perang-perang, benda-benda bodoh ini cukuplah. Mana kawan yang bergaduh dengan saya semua kami berbaik-baik, saya tak mahu, panjang," katanya lagi. Untuk rekod, Amy mengakui berkecil hati dengan komen pedas yang dikeluarkan Awi mengenai kepincangan yang terjadi dalam Search. Awi antaranya menyifatkan Amy tidak bertanggungjawab kerana mengabaikan kebajikan dan ego apabila ada dalam kalangan anggota kugiran tersebut jatuh sakit, termasuk Allahyarham Yazid. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.